Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para subscriber atau yang menonton video ini? Saya berharap semoga kalian sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dimurahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Oke, kali ini saya akan menginformasikan tentang Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, mari kita support channel ini bersama-sama dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Hari ini Bang Win ada kabar terbaru ya mengenai Leslar. Ini datang dari akun Instagram @neng_lesti, yang mana ini ada sebuah unggahan ya. Nah, di situ dituliskan konser para juara. Wow, ini kabar yang sangat gembira sobat ya. Di sini captionnya dituliskan coming soon. Kira-kira ada Leslar nggak ya? Tuh ya. Dari unggahan ini sahabat banjir komentar tentunya dari para fans. Ini ada komentar datang dari akun Instagram @bu123karsono6, insya Allah atas izin Allah sahabat ya. Kemudian ada juga yang berkomentar dari Maudina Lestari, ada, oh jadi ini job baru Bang Billar yang kata manajernya itu. Mungkinkah ini sahabat ya? Dan kemudian sahabat, kabar berikutnya ini datang dari akun Instagram @lestibillarjourney, yang mana ini ada sebuah unggahan yang sama ya, akan ada konser para juara. Wow, ini yang ditunggu-tunggu sahabat ya. Dan di sini captionnya dikatakan kira-kira ada Leslar nggak ya. Nah, kemudian dari unggahan ini sahabat banjir komentar dari para fans. Ini ada komentar datang dari akun Instagram @zabir_original_24, Dede ada semalam kan pas live ayah Bang Aril bilang insya Allah Dede ada di Indosiar, semoga kakak juga ada ya sahabat ya. Kemudian ada juga di sini komentar dari akun Instagram @kaila7958, di mana komentarnya dikatakan kita doain aja mudah-mudahan ada Dede ya Mabilar tuh sahabat ya. Dan kemudian sahabat ada juga di sini komentar datang dari akun Instagram @ShakiraShauki, pasti ada karena pihak TV juga tahu kalau nggak ada Leslar nggak trending, so pasti Leslar ada biar acaranya trending ya. Kita dengarkan sempat ya, semoga Dede Lesti dan juga Kak Rizky Billar akan ada di acara konser para juara ini. Wow, ini pasti bakal sangat luar biasa sobat ya. Kita tunggu kabar baiknya. Dan baiklah sahabat, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasinya sahabat. Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.